Pernahkah anda merasakan hampir berputus asa? Ya sayang, sikit je lagi. Ya, amin lah. Sikit lagi saya. Doakan abang. Pernahkah anda terfikir untuk berhenti dan menyerah kalah? Eh, Basit. Eh, apa-apa? Alhamdulillah, sihat. Lama aku tak nampak kau. Itulah. Apa dah kau rumah besar? Laju, biasalah. Kau nak laju sikit-sikit. Oh, besar betul eh? Ha. Eh, dulu kau bukan dapat beasiswa? Takkan berniaga, tak kerja. Kawan-kawan kita dulu banyak dah berjaya dah. Semalam aku nampak Aspa post kat FB dia. Bawa beli Audi Q5. Untung betul kerja government. Senang nak buat loan. Eh, Basit. Nak hujan lah. Aku nak kena pergi ofis dulu. Nanti mengamuk pula bos aku. Eh, jumpa lagi eh. Assalamualaikum. Dan pernahkah anda menyesal dengan jalan yang telah anda pilih? Aduh, macam mana hilang? Kan dah bagi dah tu. Sekejap, selalu aku cari. Aduh, kejap. Iya, tekan hari ni. Dah bagi dah hasilnya. Jika diberi peluang untuk kembali ke masa lampau dan memperbaiki kesilapan lama, apa yang anda sanggup lakukan? Anda akan mendesak supaya masa lampau akan sedar akan kesilapannya dan menyuruh untuk berubah. Semua orang pernah merasa putus asa. Berfikir untuk berhenti dan menyerah kalah. Kemudian menyesal dengan jalan yang kita pilih. Semua itu lumrah. Jika kita diberikan peluang, untuk kembali ke masa lampau dan memperbaiki kesilapan lama, saya
akan berbuat apa-apa. Kerana kesenapan lama adalah pengalaman paling berharga untuk masa kini. Jangan fikirkan apa yang telah kita hilang pada masa lampau, tapi fikirkan apa yang kita akan beri pada masa hadapan. Percayalah, selepas hujan akan muncul pelangi.